Selamat sore, Bung Rocky. Apa kabar kamu? Sehat. Jurusan apa? Ekonomi. Namamu siapa? Semester berapa? Semester tujuh. Semester? Tujuh. Mau DO semester berapa? Bentar lagi DO. Iya. <laughs> ini kita kedatangan tamu luar biasa, ini teman-teman mahasiswa Jawa Timur, mana suaranya? Kalian kasih ultimatum. Dalam lima menit, Anies nggak datang, presidennya kita ganti. Semuanya sangat semangat ketika Bung Rocky datang. Semuanya sangat menerima kedatangan Bung Rocky. Boleh dong disapa teman-teman mahasiswa kita. Oke, nanti saya ambil alih kamu, terus kamu. <tuh> Gak apa-apa, Bung Rocky. ini teman-teman langsung semangat semuanya, Bener kan teman-teman? Mana semangatnya? Semuanya sampai berdiri diri karena antusiasmenya tinggi. Oke, ada pertanyaan. Ajuin dua pertanyaan. Silakan. Tes suara saya masuk ya? Ya. Oke, baik, Bung Rocky, saya mau tanya ini Bung Rocky. Jadi saya mau mau melihat ini keras keras oke okay, yang keras tes tes oke okay, masuk ya teman-teman semuanya ya. Jadi saya ingin ingin meminta pendapat Bung Rocky meminta penjelasan lah. Sebenarnya apa yang terjadi terhadap budaya kita? Kenapa? Karena gini saya melihat bahwa kita semua tahu bahwa MKMK telah memutuskan bahwa ada masalah terkait putusan 90 terkait syarat cawapres tapi survei dari indikator di awal bulan November masih mengatakan bahwa masyarakat itu melihat itu bukanlah suatu masalah hukum. Tidak mencenderai demokrasi. Sebenarnya apa yang terjadi pada masyarakat kita? Kenapa sudah dikatakan ini cacat secara etika, tapi masyarakat kita masih mendukung apa yang terjadi pada masyarakat kita? Apakah rasa demokrasi itu sudah begitu mundur? Sehingga kemudian mereka masih menganggap bahwa salah satu paslon ini tidak mencederai paslon yang Okay. Lain, Terima kasih. Apa tuh indikator apa tuh indikator? Surveinya ini e, dari apa? Burhanmu tadi. Lembaga surveinya Burhanmu tadi ini indikator melalui survei di awal Oktober bahwa mengatakan bahwa Oh masalah. itu salah. Indikator artinya ini dasar untuk bermain kotor. Berarti bung, berarti bagian yang cacat ini akan mencari semuanya ya bung. Gimana gimana? Kan ini kan ada dua orang, ada dua orang sepasang ya, sepasang. Kan salah satu pasangannya cacat hukum. Apakah mencederai juga? Memberpengaruh juga terhadap pasangannya yang tidak cacat secara hukum ini? Indikator men, indikator yang mencidrai watak demokrasi. Enggak boleh ada pernyataan semacam itu. Kan lembaga survei dimaksudkan untuk menuntun pikiran-pikiran kritis, pikiran etik karena bangsa ini ada di dalam kesulitan etik Nah justru mereka menambah kesulitan itu. Nah, itu namanya bodoh, salah. Namanya tolo, salah. Namanya goblok, salah. Namanya, namanya dungu. Ya betul, dungu. Nah, aja ini, ini, panggung bebas siapapun boleh naik di sini buat ngoceh yuk yuk siapa naik 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 ngoceh aja dari situ ini ini ambil kasih ya. dia mic ngomong cek cek satu dua lo ini pak ini pak halo halo cek oh, cek, cek. So... Sel selamat sore pak Rogi Gerung ya saya tahu ini sore <laughs> oke okay. saya mau bertanya Pak Rogi terkait dengan apa yang terjadi beberapa hari ke belakang ini yang di GPK ini kan uh, seberapa dungunya calon presiden tahun 2024 yang mana di dalam undang-undang pemilu tidak boleh pejabat administrasi negara menunjukkan keterpihakannya dalam satu calon presiden seperti itu. Terima kasih. Kamu salah lagi kamu. Ini so abdesi kan? Ya, ya dia berhak abdesi. Abdesi itu artinya aparat pengabdi istana. Cik, lo. Ya, tiga menit lagi. Anies nggak datang, bubar. Oke, selamat sore buat. Ya, suruh dia telepon ke sini, body lagi macet. Ayo, siapa lagi mau ngoceh? Cek, lo, lo, cek, Assalamualaikum cik, warahmatullahi wabarakatuh. Warah. Mana, 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 di mana? Dimana? Ini, Pak, ini, Pak, ini, Pak cek lo, ba, ini, bung, oke, okay. okay. assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, oh, iya di atas ya. pak, iya suka-suka dari mana pun, suara muter dengar ya, suka -suka deh, ya. Main. ini pak, ini pak, Buh. Ya allah, ini, yang pakai topi, yang pakai topi, ini, ini yang pakai topi, oh, Udah, saya nggak oh, tahu okay. di mana yang suara gantian gantian, cek. gantian pak, Tis. yang di atas dulu pak, sebelah kiri pak, sebelah kiri, sebelah kiri pak, sebelah kiri, ya, ya. ini. Okay. Ini Pak, ini Pak. Ini yang pakai peci, Asalam pakai peci. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima ya. kasih uh, ya, ya, sebelumnya ya, ya. kepada Selamat Bapak Rogi Gurung yang telah ya, ya. hadir di Jawa Timur kali ini. Uh, eh. Saya di sini sebagai mahasiswa Jawa Timur ingin bertanya. Karena tadi Bapak Rogi Gurung uh, mengatakan bahwasanya... Uh, Abdi Negara, abdi, istana abdi abdi negara seperti itu. Lalu bagaimana kita ini untuk uh, itu kan calon kan, calon presiden gitu kan. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai uh, abdi negara seperti itu? Sedangkan kita sebagai semuanya ini kan bisa mencalonkan sebagai calon presiden seperti itu. Terima kasih. Oke, seperti itu yang lain. Kata Bapak tadi kalau Uh, Anies Baswedan lebih eh, datangnya kurang lebih dari lima menit itu diganti saja. Jadi okay. ini okay. sudah lebih lewat dari lima menit pak. Yeah. Terus kalau saya <laughs> kalau saya pribadi saya lebih setuju kalau Bung Rocky jadi presiden. Oke. Bung sini bung. Oke sekian terima kasih pak. Saya udah presiden As akal sehat. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Akbar, saya dari Universitas Wijaya Kusuma, Fakultas Pertanian. Nah, saya mau tanya terhadap Bang Roky. Universitas Rokki. Wijaya Kusuma, Kusuma, Fakultas Pertanian. Pertanian. Uh, yang saya mau tanyakan ialah, uh, dengan yang kita tahu saat ini, status Bang Roky Gerung sebagai tersangka, apa yang memotivasi Bang Roky Gerung itu tetap berani bersuara, dan itu... Juga bisa memberikan contoh bagi teman-teman kita semua agar tetap berani untuk bersuara secara akal sehat. Nah, secara yang kita tahu sekarang bahwasanya status Baroki sekarang itu sebagai tersangka. Nah, apa yang memotivasi Bang Rocky Gerung itu tetap berani untuk bersuara? Terima kasih. Ya, karena ada sekian banyak massa di ruangan ini yang akan melindungi saya kalau saya jadi tersangka. Ganti-ganti, saya bosan laki yang ngomong, kasih perempuan. Bung. Apakah Anda percaya dengan Pancasila sebagai grundnorm? Sebagai apa? Apakah Anda percaya Pancasila sebagai grundnorm? Sebagai Tru sebagai grundnorm, norma dasar. Apakah Anda percaya kalau Pancasila sebagai norma dasar grundomnya Han Kelsen? Oh, kamu anak hukum pasti ya. Ya. Yeah. Iya, yeah, mohon Baik, maaf teman-teman. Sebelum, sebelum saya Pertanyaan saya kan itu cukup ya kan, cukup. Ah, oh iya, uh, Oke, okay, cukup lagi saya tanya. ya. Di, di mana anda baca bahwa Pancasila itu ground norm? Di mana anda baca? Oleh karena itu saya di dalam hukum-hukum sendiri, hukum di Indonesia, Pancasila itu kan didebatkan antara ground norm atau tidak. Dan saya pernah melihat anda dalam salah satu seminar mengatakan Pancasila sebagai ground norm. Bentar, bentar. Kamu semester berapa di Fakultas Hukum? Semester satu, Mabah Oke. Okay. Oke, okay, oke okay, terima kasih teman-teman dan juga Bung Rocky karena sebentar lagi kita akan memasuki acara inti dan juga Capres, Cawapres akan segera memasuki tempat. Oke. Okay. Kami mohon untuk Bung Rocky bisa menempati tempat duduk yang ada di depan bawah karena kita nanti akan menampilkan sesuatu yang bisa kita lihat bersama-sama di layar yang ada di depan. Kami ucapkan selamat datang kepada calon presiden, Bapak Anies Rashid Baswedan, dan calon wakil presiden, Bapak Muhaymin Iskandar. Selamat datang di DBL Arena, Surabaya. masyarakat sejahtera Terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba Marilah kawan mari kita kabarkan Di tangan kita genggam arah bangsa Marilah kawan mari kita nyanyikan Semua Temba di bawah kuasa tirani Ku susuri garis jalan ini Berjuta kali turun aksi beriku satu langkah pasti mahasiswa rakyat miskin kota Bersatu padu rebut demokrasi Gegap gempita dalam satu suara Demi tugas suci yang mulia Hari-hari esok adalah milik kita Tercintanya masyarakat sejahtera Tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari. sakirani Kususuri garis jalan ini Berjuta kali turun aksi Bagiku satu langkah pasti Berjuta kali turun aksi Bagiku satu langkah pasti ikiku satu langkah pasti Selamat siang penonton pendengar dan juga warganet senang sekali saya Alvi Fariha mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya yang juga bagian dari panitia bersama mahasiswa Jawa Timur untuk negeri bersama dengan Anda tepat di hari Rabu tanggal 22 November 2023. Juga mengucapkan selamat datang kepada hadirin semuanya tentunya dalam acara diskusi dan diseminasi mahasiswa Jawa Timur menguji pikiran Capres dan Cawapres Republik Indonesia 2024. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama-sama mengikuti acara pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, calon Presiden Republik Indonesia 2024. Selamat sore Bapak. Bapak Muhaimin Iskandar, calon Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Prof. Angel dan Bung Rocky selaku panelis diskusi kita hari ini dan Ibu Baby Juwono selaku moderator yang akan memandu diskusi kita hari ini. Tibalah saatnya kita berbicara ide dan gagasan Momen dimana kita dapat menyalurkan aspirasi dan menguji calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Tanpa berlama-lama kita sambut moderator yang akan memandu kita berdialektika. Ibu Baby Juwono beri tepuk tangan yang semangat. Yeah. Salam Merdeka. Salam, Salam Sejahtera. Salam kebaikan, salam perubahan, setuju? Salam akal sehat, setuju? Baik, nama saya Baby Yuwono, saya memang spesialis moderator pilpres, dan langganan narsumnya adalah kakak kita, Bang Rocky Gerung. Saya nggak tahu nanti 2009 saya masih bisa jadi moderator pilpres atau tidak. Oke, okay, Mas Anies dan Caimin saya tidak akan berlama-lama karena kita sangat tahu untuk apa kita di sini. Kita di sini mau ngapain dan kita di sini mau diapain. Mau diapain. Oke, okay. dan Mas Anies, I guarantee. I guarantee. Para mahasiswa yang ada di sini adalah bukan lagi Gen Z tapi Gen K, Gen keren. Jadi nanti pesan saya, pertanyaan-pertanyaan Anda, tohokan-tohokan Anda harus juga keren. Sebelum saya panggil narsum dan dan panelis, saya mau tanya dulu ke audiens. Yang masih ragu jangan jawab. Oke? Okay? Yang tidak setuju, jangan jawab. Pertanyaan saya sebelum saya undang, ya: apakah capres dan cawapres kita sore ini keren? Oke, okay. kita buktikan. Setuju, ya? generasi keren gen gen keren pertanyaan-pertanyaannya harus keren karena yang dihadapi adalah paslon keren jangan lupa itu ya oke sebelum saya mengundang capres dan cawapres pertama kali saya ingin mengundang seorang ibu profesor Angel Damayanti dari UKI ya silakan Ibu Dengan bidang kalau saya tidak salah, hubungan internasional ya. Dari jauh udah kelihatan pinternya, baunya udah bau pinter ya. Monggo silahkan duduk, uh, dipersilahkan duduk di tengah atau di pinggir sini boleh. Berikutnya abang akal sehat ya, bukan abang tukang bakso adalah kakak saya, kakak bukan ya, mana sih orangnya? Kakak tua, kakak tua, it's time for me to invite you. Dan saya, kalau panggil, dan saya manggilnya adalah Mas. Silakan duduk, silakan duduk. Berikutnya, saya panggil Gus Imin yang ketika mendapat doktor honoris causa saya duduk persis di depan nyonya di depan istri Anda And last but not least Kalau dulu kita punya Smiling General ingat siapa ingat Smiling General Pak Harto ya Smiling General kalau nanti ada takdir, maka kita akan punya *smiling president*. *Smiling president*, kalau ada takdir, silakan Mas, mas. Saya dipesan oleh panitia bahwa acara ini adalah acara mahasiswa, jadi sekali lagi saya katakan tadi kenapa saya katakan gen keren karena kalau tidak keren maka mereka tidak akan datang ke sini gen keren hanyalah gen yang mau jauh-jauh datang ke sini karena ikut berpikir ikut peduli dan ikut bercakap-cakap tentang bangsa tentang nas tentang nasib dan uh, negerinya tentang nasib bangsanya kalau anda tidak keren anda tidak peduli betul betul caimin Ya, anda keren karena anda peduli dan hadir di sini. Baik, sebelum sabar ya, uh, mulai dikumpulin pertanyaan-pertanyaannya. Tapi saya ingin sekali uh, mendengar dulu. Kita akan dengarkan dulu urayan. Mas Anies sudah capek ya ngomong terus dari tadi pagi ya. Nggak saya nggak bisa bayangin nyanyi Indonesia Raya berapa kali, uh, ngomong berapa kali, ya kan? Sampai atau tidak itu soal perasaan. Wais, tak pernah. Ini kalau judul tak pernah lelah mencintaimu nih kayaknya. Monggo Mas Anies 15 menit untuk anda. Ah, just you just give anything. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat sore salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih para panelis di sini, teman-teman mahasiswa semua. Yang memilih hadir, memilih bersama-sama, memikirkan untuk Indonesia ke depan, karena masa depan adalah milik dari teman-teman semua di sini. Anda punya lebih banyak besok daripada kemarin, karena itu pemilik besok itu harus ikut menentukan dan memikirkan sama-sama. Kami hadir di sini untuk berdiskusi, berpikir bersama dengan teman-teman semua, dan kami datang sebagai rasa hormat karena teman-teman memilih untuk tidak menjadi penonton yang tak peduli, tapi menjadi bagian yang berpartisipasi untuk memikirkan pergerakan kita ke depan. Terima kasih. Yang kedua, izinkan saya sampaikan terima kasih pada teman-teman KIB yang telah menyelenggarakan acara ini di berbagai tempat. Teman-teman sekalian, kami berdua saat ini mendapatkan amanat Amanat untuk mengikuti proses pemilihan presiden. Amanat ini adalah amanat yang besar, tapi insya Allah tidak berat. Seperti tadi, capek atau tidak berat ringan itu soal perasaan. Apabila ini kita jalani dengan sebuah ikhtiar serius, maka yang terasa besar itu tidak jadi berat. Nah, kami ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa misi utama yang kita emban adalah kami ingin mengembalikan gagasan utama mengapa republik ini didirikan. Republik ini didirikan dengan ide. Para pendiri republik ini adalah kaum intelektual yang memiliki pengalaman perjuangan, mengalami beratnya kolonialisme, punya kedalaman intelektual, punya wawasan yang luas yang mampu menerjemahkan pengalamannya, observasinya, cita-citanya menjadi sebuah gagasan untuk republik baru yang bernama Indonesia diwujudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kalau kita lihat narasinya kita boleh bangga. Indonesia memiliki narasi cita-cita kemerdekaan, tujuan kemerdekaan, janji kemerdekaan yang bila dibandingkan dengan negara-negara lain maka Indonesia bisa dibilang paling memiliki konstitusi gagasan yang luar biasa. Nah, apa gagasan utamanya? Dalam hemat kami, mengapa kita mau merdeka? Mengapa kita berjuang untuk merdeka? Karena kita ingin merasakan keadilan. Kita ingin merasakan kemakmuran untuk semuanya. Itulah yang kemudian menjadi visi kita, misi kita. Indonesia adil makmur untuk semua. Karena yang kita saksikan selama ini Indonesia yang maju untuk sebagian, Indonesia yang makmur untuk sebagian. Ketimpangan ada di mana-mana. Karena itu kita ingin mengembalikan tujuan utamanya. Yang selalu kita bacakan di dalam upacara-upacara, apa itu sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah gagasan utama kami. Karena itu, kami ingin agar semua langkah-langkah, semua kebijakan ke depan, bisa menjawab pertanyaan paling sederhana: apakah sebuah kebijakan menghadirkan rasa keadilan atau tidak? Di situ, politik ekonomi akan muncul. Siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana, dalam setiap kebijakan yang disusun? Itulah sebabnya kita ingin memperjuangkan itu, termasuk ketika kita bicara tentang aspek-aspek: ada pendidikan, ada kesehatan, ada pembangunan infrastruktur, ada bicara tentang lapangan pekerjaan. Maka, satu pertanyaan itu bisa digunakan untuk berbagai aspek, dan ketika ini dipakai, kami yakin bahwa arah dari republik ini kembali kepada arah untuk menghadirkan kesetaraan, menghadirkan kesamaan kesempatan dan harapannya bisa memangkas yang disebut sebagai ketimpangan yang hari ini ada. Ketimpangan apa? Jawa luar Jawa, desa dengan kota, ketimpangan antara mereka yang terdidik tak terdidik, yang dapat pekerjaan dan yang tidak dapat pekerjaan. Ketimpangan-ketimpangan ini sudah berjalan panjang. Bila tidak ada langkah korektif, maka kita akan menyaksikan Indonesia yang makin berjarak antar satu unsur dengan unsur lainnya. Jadi, Pak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita membicarakan tentang Indonesia sebagai satu kesatuan, maka persatuan yang bisa kita hadirkan harus didasarkan oleh rasa keadilan. Persatuan bisa hadir dengan rasa takut, kita pernah memiliki stabilitas. Stabilitas itu hadir kenapa? Karena ada pemegang senjata yang mengawasi semua dan meminta semuanya untuk stabil. Tapi itu stabilitas semu. Stabilitas yang otentik adalah stabilitas yang ditopang karena semua merasakan keadilan di dalam masyarakatnya. Ini stabilitas yang sesungguhnya, ini persatuan yang sesungguhnya. Dan itulah sebabnya mengapa kita mendorong ke arah sana karena kita berharap dengan adanya rasa keadilan, maka kita memiliki ketenangan, keteduhan, persatuan. Kita lihat aja di dunia pendidikan. Pertanyaan sederhana, sudahkah kebijakan-kebijakan pendidikan kita menghadirkan keadilan? Sudahkah kesempatan yang sama bagi anak-anak dari keluarga yang latar belakang ekonomi kuat latar belakang ekonomi menengah dan latar belakang ekonomi lemah, apakah mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia? Bila jawabnya belum, itu adalah salah satu agenda perubahan yang kita ingin dorong. Jadi, pertanyaan sederhana itulah yang kemudian akan menjadi pegangan dan kami percaya bahwa di dalam sebuah kepemimpinan harus ada gagasan harus ada ideologi, karena itu yang kemudian menjadi rujukan bagi semua di dalam mengambil kebijakan. Karena yang puncak memiliki ideologi, yang puncak memiliki gagasan, jadi rujukan. Tapi bila di puncak tidak ada gagasan, maka semua bisa mengambil kebijakan apa saja. Bila di puncak tidak ada ideologi, maka yang di bawah akan bisa mengerjakan apa saja tanpa arah. Kita harus mengedepankan dan ideologi itulah yang kami bawa ideologi dan gagasan itu yang kami emban Insya Allah dengan begitu kita bisa meraih yang kita cita-citakan Indonesia adil dan makmur untuk semua terima kasih nanti kita berdiskusi lebih jauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam mohon maaf Mas Anies cepat waktunya soalnya mepet sekali nih apa e, molornya tadi mundurnya terlalu banyak mohon maaf Silahkan sekarang e, peng, pengen dengar juga Gus Imin kan ya Pengen ya? Oke, silakan Gus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanis, calon presiden, moderator, profesor Bang Rocky, pimpinan-pimpinan KIB dan seluruh aktivis mahasiswa sejawa timur yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, saya bahagia bersyukur bangga bisa bertemu dan bersama-sama berpikir untuk masa depan kita, masa depan bangsa kita. Saya bersyukur bisa bersama Mas Anies 2024 ini karena sebenarnya saya dengan Mas Anies sudah sama-sama tahun 80-an, 90-an, ketika kami sama-sama jadi aktivis mahasiswa di UGM Yogyakarta. Waktu itu kami merindukan sebuah keadaan dari yang sentralistik, dari ekonomi yang sentralistik, dari ekonomi yang konglomeratif, dari ekonomi yang tidak adil, dari ekonomi yang hanya dinikmati segelintir, dari tekanan politik tidak ada kebebasan berpendapat, berpikir dan berkumpul. Kami ingin perubahan dan kami melakukan itu. Alhamdulillah pada tahun 97 96 kita ketemu Gus Dur, Bang Rocky, Gerung. Ini menjadi salah satu motor forum demokrasi waktu itu. Lalu, lahirlah demokrasi. Hari ini, kita ketemu lagi reuni besar dalam posisi yang sama. Kalau dulu ada konglomerasi, hari ini ternyata ada juga namanya oligarki. Kalau dulu ada ketimbangan, hari ini juga ada yang namanya kesenjangan. Kalau dulu ada rasa takut, hari ini satu-satunya yang berani mengkritik hanya Bung Rocky Gerung. Tadi saya di UNER. Tadi saya di UNER ditanya oleh salah satu panelis, nanyanya begini, bagaimana mempertahankan demokrasi agar tidak mundur dan bagaimana caranya agar pemerintah dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul objektif, bukan wasit sekaligus pemain atau pemain sekaligus wasit. Jawabannya sederhana, mari kita kembalikan demokrasi kepada kebebasan penuh rakyat masyarakat seluruhnya untuk bicara bebas tanpa rasa takut dan tanpa ada tekanan kapanpun dimanapun. Amin. Kalau dulu kita merubah sistem yang bersifat sentralistik, Otoritarianistik, maka kita hari ini juga harus merubah apa yang disebut seluruh perangkat undang-undang yang menghambat dan memberi rasa takut. Yang pertama, termasuk kita harus merubah dan menjadikan pemerintah pimpinan baru yang lebih demokratis, terbuka, dan tidak anti kritik, bahkan terbuka menerima saran dan kritik dari manapun berada. Yang dibutuhkan hari ini bukan saja pemerintahan yang terbuka tetapi kampus-kampus sudah terlampau lama diam tak bersuara. Kampus-kampus saatnya bicara untuk menyatakan kritik dan menyatakan terbuka apa yang sedang terjadi. Kita tidak hanya butuh satu seorang Rocky Girung, kita butuh ribuan Rocky Girung Indonesia yang itu adalah Anda semua, para aktivis mahasiswa yang akan membawa perbaikan nasib demokrasi kita di masa yang akan datang. Makanya kami berdua bersepakat kita ingin lahirkan perubahan yang besar, tetap boleh besar, tapi yang kecil harus berubah menjadi besar dan kuat untuk sejajar bersama yang lainnya, tidak ada diskriminasi, tidak ada yang namanya kesenjangan ekonomi, yang namanya keadilan muncul menjadi fakta kehidupan ekonomi kita. Ibaratnya tantangan kita ke depan adalah bagaimana semua itu terwujud satu-satunya cara yang konstitusional agar konstitusi ini bisa dilaksanakan secara istiqomah konsisten pembukaan undang-dasar 45 negara demokrasi sistem keadilan yang dijamin oleh Pancasila semua bisa terwujud apabila terlahir pemerintahan Hasil pemilu yang jujur, adil, bebas rahasia, dan tanpa tekanan manapun untuk rakyat. Saatnya kita lahirkan pemilu yang baik, karena itu kami berdua bertekad bersama-sama hadir, dan insya Allah akan bersama-sama untuk melahirkan pemerintahan yang benar-benar melahirkan pembaruan perubahan nasib untuk rakyat Indonesia yang lebih baik. Amin. Terima kasih, sahabat-sahabat para aktivis. Terima kasih semuanya menjadi bagian dari masa depan Indonesia. Tidak boleh kita serahkan kepada siapapun. Di tangan kita, kita akan kawal perubahan menjadi lebih baik. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sekali lagi, saya mohon maaf kepada para narasumber dan juga uh, panelis karena waktunya ini sepertinya disunat ya, dipotong-potong ya, tidak seperti rencana. Oke, adik-adik, are you ready? sangat banyak persoalan bangsa tentang konstitusi tentang undang-undang tentang ekonomi tentang apapun tentang budaya tentang uh, apapun ya betul betul ya oke okay. karena ini adalah adalah rumah kita jadi sore ini adalah rumah kita bersama mereka ya anggap aja rumah sendiri ya anggap aja Mas Anis itu adalah bapak kita oke okay? jadi jangan takut untuk bertanya apapun mengkritik apapun Peras, perasa habis-habisnya sesuai dengan kemampuan anda, wawasan anda. Setuju? Oke, okay, saya di sini cuma komporin aja, saya tukang kompor. Oke, okay, sekarang uh, dari sisi kiri, dari sisi, eh, sorry, so sisi sisi kanan dulu. Siapa yang punya pertanyaan yang keren? Tadi kita sudah sepakat kita di sini adalah ya kita adalah gen keren. Karena kalau tidak keren maka Anda tidak akan datang ke sini untuk ikut berpikir dan berbicara tentang negeri dan bangsa anda. Silakan. Kok berdua? Oh berdua. Beda. Nanti ya. Tunggu ya. Ya silakan. Ditujukan kepada siapa? Dua, dua paslon. Dua paslon. Satu aja. Nanti waktunya habis. Paslon kedua. Paslon kedua. Eh, Cawapres. 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 Ini. Mohon maaf. Saya bikin rule saya bikin rule satu pertanyaan langsung dijawab satu ya jadi satu pertanyaan satu jawaban saya tidak mengumpulkan dua atau tiga pertanyaan tapi satu pertanyaan satu jawaban setuju ya semua setuju silakan bertanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Syahril dari Uin Sunan Ampel Surabaya Izin bertanya, mengenai penegasan dari paslon ini untuk penindakan korupsi, khususnya mengenai RUU Perampasan Aset yang saat ini masih terkatung-katung, tidak dibahas-bahas. Pertanyaannya kepada Bapak Imin yang terhormat, sebagai Wakil Ketua DPR RI, kenapa tidak membahas-bahas RUU ini? Walaupun sekarang sudah sudah di tahap prioritas tapi itu tidak disentuh-sentuh itu sejak tahun 2008. Periode-periode sebelumnya tidak dibahas. Itu yang perlu ditegaskan memang itu telah tercantum di misi ke-8 dari Paslon ini, poin kedua. Bagaimana kalian meyakinkan kami langkah konkret untuk Mengawal dalam pengasahan RUU Perampasan Aset, karena ini penting. Satu lagi, karena ini penting, ini untuk memiskinkan para koruptor. Kita tahu sebelumnya terjadi korupsi BTS, menteri dari mana menterinya? Menteri Menkominfo dan Mentan ada lagi yang terbaru juga. Menterinya dari mana? Itu yang perlu dikeruk. Uh, agar uangnya tidak untuk menyicil mobil apartemen. Itu pertanyaan. Baik, kita di sini pertanyaan kita fokus saja ya, tidak usah uh, ke kanan ke kiri, kita fokus saja. Apa yang akan dilakukan uh, oleh capres dan cawapres kalau ada masalah-masalah yang masih banyak di negeri ini, itu aja, oke? Okay? Bagaimana? Bagaimana, ya. Ya, langkah konkret. Silakan Cak Imin. Ya, terima kasih dari Uwin. Bisa. Su Uwin mana? Surabaya. Sunanampel. Jadi kami berdua dengan Mas Anies bersepakat dengan seluruh para partai pendukung. Kalau hari ini belum berhasil karena kami mungkin jumlahnya tidak mayoritas di parlemen, insya Allah melalui kepemimpinan presiden dan wakil presiden dalam waktu singkat kita bisa akan wujudkan undang-undang perampasan aset dengan dukungan seluruh pihak. Karena itu, karena itu, itu menjadi komitmen jumlah. Oleh karena itu perlu dukungan jumlah partai yang ada di DPR. Oleh karena itu Tapi kita bisa mulai dari Kepemimpinan koalisi yang kuat Insya Allah Di bawah koalisi Amin 50% lebih Parlemen akan bisa merubah secepat-cepatnya Undang-undang perampesan aset Amin Baik, terima kasih Anda tidak puas? Anda tidak puas? Atau Anda mau bertanya masalah lain? Oh, pertanyaannya Pertanyaannya Baik, Caimin, izin bertanya, bagaimana caranya dengan waktu sesingkat itu bisa uh, mere, apa namanya mengatasi masalah tersebut? Dan juga saya ingin bertanya, uh, perkenalkan sebelumnya saya Tutuk Sugarto dari Universitas Negeri Surabaya. Uh, izin bertanya uh, kepada Mas Anies juga, Pak Anies, uh, saya sempat mendengar bahasanya Pak Anies ini adalah capres yang nggak blunder seperti itu. Saya lihat dari capres-capres yang lain itu sering blunder. Akan tetapi dari Pak Anies sendiri tidak blunder. Tapi ada salah satu uh, pembicaraan yang masuk kepada saya bahasanya uh, Pak Anies blunder dalam membeli wakil presiden seperti itu. Bagaimana caranya seperti itu? Saya membutuhkan bahasanya Amin ini bukan capre, eh, paslon yang kaleng-kaleng seperti itu. Bisa dijawab seperti itu. Terima kasih. Gimana aja mau dijawab atau tidak? Mas Anies ya, monggo. Jadi langkahnya yang paling ingin didengar adalah caranya, karena negeri tidak sedang baik-baik saja. Gini, makasih ya. Namanya siapa tadi mas? Siapa? Sugiarto. Mas Sugiarto, terima kasih dari UNESA ya, Indonesia negeri Surabaya. Teman-teman, kami berpasangan menjadi pasangan cawapres capres ini adalah sebuah keberkahan buat kami. Kenapa? Ini bukan cawapres instan, bukan cawapres dadakan. Ini adalah seseorang yang memiliki rekam jejak yang amat panjang di dalam pergerakan. Dari mulai pergerakan kemahasiswaan. Hati-hati di antara teman-teman sekarang ini. Kami, kita-kita semua, memiliki rekam jejak. Rekam jejak. Karena itu, kalau melihat seseorang, maka bukan tanyakan apa yang anda, akan Anda kerjakan besok. Kalau soal apa yang Anda kerjakan besok bisa ngarang jawabannya. Oke. Okay? Tapi kalau ditanya apa yang sudah Anda kerjakan sejak muda, maka di situ rekam jejak Anda menjadi bukti. Oke. Okay? Jadi, Anda meminta Jadi, dia untuk, untuk, bukan. Artinya. Ketika seseorang itu ditanya tentang apa yang mau dikerjakan besok, lihatlah yang dikerjakan kemarin. Ya, itu. Oke, karena rekam jejak adalah prediktor terbaik untuk masa depan, jadi saya merasa bersyukur karena bermitra, berpasangan dengan seseorang yang memiliki pengalaman yang amat panjang di dalam dunia perpolitikan. Seseorang yang punya pengalaman panjang di dunia pergerakan, bukan orang yang mendadak di dalam posisi ini. Baik. Itu sesuatu yang baik. kita syukuri. Dan kalau tidak percaya silahkan di googling ya, silahkan di browsing. Ya, ya, boleh dilihat. Sil saya, bisa ya, dilihat, itulah pelajaran saya rasa. Ya. Pelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita berbicara tentang perubahan, berbicara tentang apa yang mau dikerjakan, lihatlah yang sudah dikerjakan di masa ya. lalu. Baik, baik silahkan bebas untuk googling. Saya mau ke tengah dulu, saya duduk sini aja ya. Ya, saya minta yang di... Ya, sana itu, ya Anda, ya. Tolong dikasih mic-nya, tolong dikasih mic-nya. Nanti cewek, nanti cewek, iya. Uh. Oh atas, ya atas, baik, baik, baik. Bu okay. baik, baik. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam, silakan. Ya, yeah. nah. uh, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Yoga Jafal Zulfikar dari hubungan internasional Visi Puying Sunan Ampel Surabaya. Ya, yeah. uh, di sini saya ingin bertanya terkait uh, misi nomor tujuh dari Bapak Anies dan Caimin terkait memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana strategi Pak Anies dalam menghadapi permasalahan fenomena kebijakan internasional saat ini terkait refugees dari Myanmar, yaitu terutamanya suku Rohingya yang menempati di beberapa tempat dan juga yang akan masuk beberapa wilayah ini. Bagaimana strategi Bapak dalam menghadapi hal-hal tersebut? Karena ketika kita melihat fenomena ini, mereka ini masuk tanpa izin, seperti itu, Pak. Dan kemudian, bagaimana potensi dan juga peran Indonesia sendiri dalam menghadapi permasalahan tersebut? Terima kasih. Sudah, 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 Ibu. Sudah. Baik, Mas Anies, maaf, apakah pertanyaan ini cukup penting untuk dijawab atau kita skip? Wah, gini, penting, penting. Tidak ada pertanyaan yang tidak penting. Baik, oke. Okay. Uh, maaf bapak, ini mungo. tidak penting atau bapak yang tidak bisa menjawab ya? Bukan begitu, karena kita diberi waktu Jadi sangat gini, uh, sedikit kalau sehingga mungkin bisa dikumpulkan menjadi dua dua sekaligus pertanyaannya, gitu. Bu Baby, ya. saya ingin menjawab Fisika pertanyaannya. Monggo, silakan. Dengan senang hati, ya. monggo. Gini, Bu Baby pertanyaannya semua penting. Baik. Jadi bedakan pertanyaannya jangan penting tidak penting, tapi panjang atau pendek, karena soal waktu. <laughs> Oke. Okay. Nah, pertama soal alutsista. Kita berada di belakang jadwal di dalam penuntasan uh, alutsista kita. Kita ketinggalan. Yang seharusnya sudah bisa tuntas di tahun 2025, kita masih berada di belakang dari jadwal itu. Kita terlambat beberapa tahun. Menurut hemat kami, itu bisa dilakukan melakukan revisi dari sebagian rencana untuk alutsista kita menggunakan apa menggunakan teknologi-teknologi terbaru. Sebagai ilustrasi, ketika rencana alutsista kita disusun 10 tahun yang lalu, pada saat itu teknologinya masih teknologi 10 tahun yang lalu. Hari ini kita sudah mengalami perubahan teknologi yang luar biasa. Kita harus melakukan revisi menggunakan teknologi-teknologi baru dan merevisi apa yang sudah kita rencanakan. Saya beri ilustrasi. Bila dulu kita berencana membeli 100 mesin fax, mesin fax pada saat itu yang namanya beli mesin fax itu benar Itu adalah kebutuhan Itu direncanakan dikerjakan selama 10 tahun Ketika sudah tahun ke-8, tahun ke-7 Tidak relevan lagi kita beli mesin fax ya. Apa mau tetap dilaksanakan? Tidak Maka menurut saya hari ini kita harus melakukan penyesuaian Atas teknologi-teknologi Sehingga kebutuhan alutsista kita akan bisa terpenuhi Begitu yang pertama Yang kedua Terkait dengan peran Indonesia di dunia internasional Kami berpandangan bahwa Indonesia harus aktif Indonesia di dalam kancah internasional tidak transaksional, di mana kita melihat negara-negara lain semata-mata sebagai mitra dagang, mitra ekonomi. Kalau tidak ada kegiatan perdagangan, maka tidak ada hubungan. Tidak, kita adalah seperti kita di sini. Saya, kita semua warga Surabaya, warga Indonesia, dan kita adalah warga dunia yang yeah. harus terlibat di dalam urusan-urusan dunia, yeah. sehingga ketika ada persoalan-persoalan kemanusiaan. Apalagi, yang ada di sekitar kita, maka kita harus membuka pintu kita menyayomi mereka, memberikan perlindungan yang kita bisa lakukan, sehingga kita menunjukkan kepada dunia bahwa kami bagian dari dunia dan bila ada problem-problem yang apalagi menyangkut kemanusiaan, Indonesia tidak tinggal diam, sambut mereka, beli perlindungan kepada mereka, berikan kesempatan untuk nanti pada waktunya mereka bisa kembali, tapi Indonesia harus menjadi safe haven bagi tetangga-tetangga kita yang menghadapi masalah. Terima kasih. Okay, good. Ya, dari jawaban ini kelihatan sekali bahwa Mas Anies ini orang yang sangat menghormati, ya attitude beliau sangat menghormati apapun, ya. Kita belajar dari beliau bukan hanya dari sisi hard skill, kepintaran kompetensi hard skill saja, tapi juga attitude bahwa beliau menghormati, menghargai pertanyaan apapun. Meskipun pertanyaan tentang negeri ini sangat banyak sekali. Nah, mungkin satu lagi boleh? Uh, satu lagi, satu lagi ya, satu lagi ya satu lagi. Ada jalan keluar yang bagus sekali dari Mas Anies adalah monggo dari perwakilan bicara tentang masalah yang ingin ditanyakan. Nanti dari semua itu Mas Anies akan menjawab. Setuju? Siap setuju. Ya, meskipun tidak semua ya, meskipun kita pilih misalnya lima, ya misalnya lima, ya. Bu, Probolinggo, Probolinggo. Perwakilan aja bu wakilan dari satu universitas satu. Iya, i, semuanya i, semuanya Oke, mau. Ya. Saya tahu. Saya tahu semuanya mau. Sekarang begini. Moderator, pojok. Silakan yang sudah siap. Moderator. <coughs> Sebentar. Pertanyaan tadi dari Mbak itu kita keep dulu. Kita keep dulu pertanyaannya, kita keep dulu ya, nggak usah dijawab ya. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Moderator, pojok, pojok. Moderator, kami dari Bondowoso, dari jam NTT. Instruksi dari moderator, dari dari moderator. Dari moderator. Dari moderator instruksi dari moderator. moderator, moderator instruksi. Uh. instruksi satu unit. Mohon maaf, kami potong moderator. Oh. Baik, oh. Uh, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari NTT, dari Nusa Tenggara Timur, ya. Baik, saya mau bertanya kepada dua paslon langsung satu pertanyaan. Ya. Di negara kita saat ini masih banyak masih banyak persoalan yang di, belum diselesaikan. Misalkan satu, proses penegakan hukum. Ya. Pengembangan sumber daya sumber daya manusia. Belum kita selesaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada wakil presiden dan calon presiden, ya. Kenapa ada pernyataan di setiap kampanye yang menyatakan bahwa kalau Amin menang kita membela Palestina. Kalau Amin menang kita membebaskan Palestina. Kenapa kita menggunakan kata seperti itu? Menurut saya kalau kita mendamaikan Palestina dengan Israel, dengan Israel tidak bermasalah. Kenapa menggunakan kata membebaskan dan membela Palestina? Dasarnya apa? Coba karena ini negara kita belum selesai, masih bobrok menurut saya. Masih bobrok menurut saya. Artinya begini, begini menurut saya. Ya, bahwa pertanyaan saya, dasarnya apa dan kenapa dikeluarkan pernyataan seperti itu? Dasarnya apa? Ya, supaya masalah kita sendiri selesaikan dulu, begitu. Terima kasih. Makasih, makasih. Sebentar. Kalau, kalau anda ribut saya tidak bisa bicara. Oke, okay? jadi yang ada di sini, yang ada di sini terpaksa saya tunjuk. Ya, maaf, karena waktunya terbatas. Yang ada di depan saya, saya tunjuk. Anda tidak boleh protes lagi. Oke, okay? siapa dari Jember? Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Faisal Rahman dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Singkat saja, dari tadi yang disampaikan oleh capres dan cawapres yaitu tentang stabilitas otentik dan kembalikan demokrasi, terutama tentang kebebasan berpendapat. Dalam menghadapi krisis yang ada sekarang ini, kita harus berikis kritis dan menyampaikan melalui kritik. Akan tetapi, kita terbatasi oleh banyaknya regulasi birokrasi yang sedang kacau dalam negeri ini. Lalu, gagasan seperti apa dan bagaimana upaya yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi saat ini dan depannya? Sebab kita bersuara bukan malah sejahtera, tapi malah dibidana. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Sebentar, sebentar. Turun, silakan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pamekasan, nama saya Ali Hisam dari Universitas Madura, tepatnya di Pamekasan. Salam pergerakan. Salam kebebasan. Salam. Begini Pak, saran saya, pertanyaan saya yang pertama kepada Pak Anies, dengan konsep perubahan yang Anda Uh, usungkan di beberapa media itu tidak ada bedanya dengan cawapres lain-lainnya karena intinya sama, sama 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 membawa perubahan lah poinnya apa yang ingin sampean detilkan itu apa yang pertama masalah keadilan itu itu kalau mau dibahas secara apa ya mau dibahas secara masa itu masyarakat seakan-akan percaya kepada pak mahfud mohon maaf ini toleransi ini demokrasi lah kalau berbicara tentang militer, isu militer, Bung Rocky Guru Guru saya sebagai guru intelektual saya itu yang lebih paham tentang militer adalah uh, Prabowo Subianto. Sedangkan, sedangkan begini Pak, lihat sedangkan begini, sedangkan dalam apa yang saya dengar dari beberapa dari sampian, ketika membicarakan beberapa kayaknya seorang penyair. Kalau sampian posisinya sebagai cawapres nggak terlalu butuh itu pak. Kalau rugi Gerung itu memang pekerjaannya pak, sehingga demokratis semakin meningkat dan lain sebagainya itu nggak masalah oke. Okay. Cuman yang lebih detailnya, yang lebih detailnya program apa unggulnya yang bisa membedakan. Karena banyak isu sambil mendukung IKN dan lain sebagainya. Itu Pak, mohon maaf. Salam dari Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Sidney Pratama. Dari Lumajang, asal kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, yang saya tanyakan, Pak, kira-kira apa inovasi Bapak, masalah pengangguran yang mana disebutkan dalam sebuah badan statistik itu sebesar 7,83,8 juta, begitu, Pak? Bagaimana cara Bapak menanggulangi tersebut? Mungkin ada terobosan-terobosan baru terkait adanya pengangguran, mulai dari Madura sampai Lumajang ini banyak pak, gitu pak. Terima kasih. Baik, kita dengarkan dulu. Mungkin tadi Bang Rocky udah nggak sabar ya, udah nggak sabar lihat kalian seperti ini. Langsung beliau berdiri, ya. Langsung beliau berdiri. Nah, sekarang sebelum saya ke Bang Rocky, ke Mas Anies dulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Monggo, Mas. Oh, baik. Baik, diserahkan ke Bu Prof dulu. Silakan, Bu Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Okay. Boleh tenang dulu. Saya tahu. Saya senang suasana seperti ini ya. Mahasiswa kritis. Ya, tapi tetap sopan. Boleh tepuk tangan dulu buat para mahasiswa semua di sini. Dan senang sekali luar biasa pertanyaannya kritis-kritis. Ya, baik. Saya netral di sini ya, dalam arti saya akademisi dan saya hanya akan mencoba mengkritisi visi misi dari pasangan calon eh, Amin dan eh, mencoba meng mengapresiasi juga kalau memang ada yang bagus ya, tapi juga mengkritisi kalau ternyata ada yang kurang bagus. Tadi salah satu pertanyaan dari mahasiswa karena itu bidang saya tuh tentang HI ya, terkait juga misalnya visi misinya eh, Pak Anies dan Caimin bahwa Indonesia perlu memiliki pertahanan dan keamanan yang kuat. Dan Indonesia perlu memainkan peranan yang lebih strategis atau menjadi pemimpin dalam politik internasional. Karena saya percaya lebih dari 5000 mahasiswa di sini punya mimpi yang sama dengan saya. Siapapun nanti pemimpinnya, tapi kita punya mimpi yang sama yaitu bagaimana melihat Indonesia menjadi negara yang unggul di level internasional. Tepuk tangan dulu dong buat Indonesia. Kita punya mimpi yang sama bagaimana Indonesia menjadi pemimpin. Dan masyarakat Indonesia juga menjadi bagian dari global civil society. Jadi Indonesia dan masyarakat Indonesia bukan hanya menjadi korban, tapi kita menikmati semua yang baik, yang ada baik di negara ini maupun dalam sistem internasional. Nah. Uh, bicara tentang visi nomor 7 tentang pertahanan keamanan uh, Pak Anies Caimin mohon izin ketika kita bicara tentang pertahanan dan keamanan yang kuat pertama yang perlu kita pahami yang dianggap sebagai ancaman oleh Pak Anies dan Caimin itu sebenarnya apa yang kedua ketika kita bicara tentang ancaman kita juga perlu tahu kami perlu tahu sebenarnya yang diancam itu apa atau siapa dari sana, baru kita bisa melihat strategi seperti apa yang dibutuhkan dalam kondisi keterancaman tadi. Itu satu pertanyaan, tapi jadi bagian ya, satu gabungan. Kemudian, um, bicara tentang ancaman uh, dan rasa terancam tadi. Kalau kita melihat posisi di antara tiga uh, pasangan, ya, kalau boleh saya jujur, um, capres ini. Capres cawapres ini lumayan menunjukkan, karena kemarin saya nonton yang CSIS, Pak Anies, dan saya, saya respect dengan mimpinya, Pak Anies, yang mau menjadikan Indonesia seperti eh, zaman tahun 50-an yang Indonesia menyelenggarakan konferensi Asia Afrika dan Indonesia benar-benar menjadi leading di sana. Dan mimpi saya juga seperti itu, artinya hari ini Indonesia harus menjadi pemimpin. Nah, masalahnya belakangan ini, kalau boleh saya jujur, bahkan calon-calon yang lain juga. Terkesan melihat Indonesia secara inward looking, melihat hanya masalah-masalah yang ada di dalam negeri, dan kemudian energi habis untuk menyelesaikan masalah di dalam. Padahal, kalau mau menjadi pemimpin di internasional atau mau menjadi bagian dari Global Civil Society, Indonesia juga harus outward looking, melihat keluar, melihat posisi Indonesia saat ini bagaimana, seperti apa, dan kondisi internasional juga bagaimana. Yang saya lihat, Indonesia sumber daya alamnya luar biasa, potensi laut luar biasa, potensi ruang angkasa belum ada yang membahas itu dari tiga calon, ya, padahal ruang angkasa Indonesia ini luas sekali. Dan e, untuk menjadi jalur transportasi atau e, komunikasi, itu luar biasa besarnya, tapi belum ada yang membahas ke sana. E, dengan potensi-potensi yang besar, ditambah kondisi kita yang banyakkan inward looking, belum lagi Indonesia juga menghadapi disintegrasi dalam arti gini, sejarah Indonesia menunjukkan bangsa Indonesia itu gampang sekali terpecah belah. Sehingga politik dividend impera itu bisa terjadi di Indonesia dan Indonesia didominasi oleh negara lain selama ratusan tahun. Nah itu yang saya tidak mau lagi terjadi. Artinya gini, pertanyaan saya yang kedua, dengan berbagai situasi tadi, Pak Anies, yang masih terkesan inward looking, kita punya sumber daya alam yang melimpah, kita punya, punya potensi yang besar, tapi kita juga punya uh, kerentanan dalam hal uh, disintegrasi, sementara politik global negara-negara besar itu memang sedang menunggu kapan Indonesia pecah. Kapan Indonesia menjadi berada di titik lemahnya sehingga asing, kekuatan global tinggal masuk mengambil Indonesia atau mereka pura-pura datang seakan-akan kami pahlawan kami mau bantu Indonesia. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Lalu yang saya mau tanyakan kepada calon presiden dan calon wakil presiden kita sore ini, strategi apa yang sudah dipersiapkan menghadapi berbagai macam kerentanan internal, eksternal, tapi kita juga punya potensi yang luar biasa yang harus dijaga. Supaya tidak dikuasai asing, itu saja. Terima kasih. Oke, ini banyak banget yang ini harus begini. Ini harus begitu bingung. sayanya. Mas Rocky, Anda ditugasi setelah ini untuk Monggo. The stage is yours. Oke, diem lu. Oke ya, sembilan tahun lalu ada panggung lebih panjang dari panggung ini di Senayan, warnanya merah. Ada orang di atas karpet merah itu dengan baju putih, dia jalan memberi harapan. Maka oleh majalah Times dieluk-elukan, dunia mengelulukan. Tetapi ujian kepemimpinan bukan ketika dia keluar dari panggung. Sama seperti Pragawati, kalau dia keluar dari panggung, itu langkah biasa, cat walking. Ujian seorang Pragawati, ketika dia ada di ujung panggung dan dia melakukan U-turn, itu momen ujian bagi seseorang. Dia bisa sukses keluar dari panggung dengan kamera, tapi begitu di panggung, dia pakai high heel, stiletto, hak tinggi. Tiba-tiba high heel-nya patah, maka dia pincang. Saya pakai baju putih, caimin pakai baju putih, anies pakai baju putih, ada di panggung hijau. Apa bedanya baju putih saya, baju putih imin, baju putih anies dengan baju putih yang dipakai oleh seseorang selama sembilan tahun? Ada orang pakai baju putih selama sembilan tahun tapi otaknya hitam. Baju putih dicuci tiap hari bersih, tapi hatinya kotor. Sekarang orang yang sama masih pakai baju putih, tapi putihnya putih pucat, putih ketakutan namanya itu. Bukan putih cahaya. Kita mau bikin perubahan, supaya kita ubah Putih itu musim putih yang bercahaya, bukan putih karena ketakutan. Itu namanya pale pucat, putih pucat. Nah, tadi teman-teman mahasiswa memperlihatkan satu upaya untuk mengucapkan tidak pada cak imin dan anis. Anda lakukan pertanyaan yang betul-betul ketat, Anda tadi menggeleng pada mereka berdua, dan tugas universitas adalah menggeleng bukan manggut-manggut. Yang manggut-manggut itu turunan dinasti. Jadi saya percaya bahwa hari ini bangkit sebuah generasi yaitu generasi yang menggeleng. Menggeleng pada kekuasaan, menggeleng pada oligarki. Lagu Anda tadi, lagu para mahasiswa. Anda diminta untuk mengucapkan peradaban demi mereka yang ada di simpang jalan dan bingung mencari arah lagu kalian. Pertanyaan saya, Anda harus ada tetap di jalan kebenaran. Bahkan ketika Cak Imin dan Anies jadi presiden, Anda harus tetap menggeleng. Itu fungsi intelektual. Tapi anda harus hati-hati. Menggeleng artinya menggerakkan kepala kiri kanan. Menggeleng. Tapi ada juga menggeleng yang tidak mengeluarkan pikiran. Namanya pelangak pelongok. Jadi anda mesti bedakan. Menggeleng artinya upaya mengeluarkan pikiran. Pelangak pelongok karena justru tidak punya pikiran. Itu bedanya tuh. Jadi teman-teman di sini, saya mengulas apa yang diucapkan tadi. Bahwa dua pasangan ini berupaya untuk bicara di tingkat paradigma, tingkat value, tingkat ide besar tuh. Itu yang kita perlu tanpa paradigma, tidak ada proyek, tidak ada keputusan konseptual. Jadi mulailah mengkritik paradigma. Dan saya percaya bahwa satu waktu Anda akan lihat apa yang dia ucapkan nanti? Mereka ucapkan nanti di minggu pertama, minggu kedua, dan Anda siap-siap turun ke jalan untuk demo mereka nanti. Di situ kejujuran diawali. Jadi sekali lagi saya percaya bahwa kumpulan kita hari ini adalah kumpulan akal pikiran. Anda bayangkan dua hari lalu ada kumpulan yang 300 kali lebih banyak dari ini. Di Senayan namanya Abdesi. Anda juga abdesi, Asosiasi Pemikir Demokrasi. Abdesi di sana, aparat pengabdi istana, beda. Jadi pastikan bahwa Anda bukan pemuja kekuasaan, Anda ucapkan kritik, dan kritik itu yang akan mendefinisikan Anda sebagai warga negara atau sebagai warga dinasti. Ini pesan saya. Karena saya bagian dari teman-teman, upaya untuk merawat demokrasi itu bukan cuma butuh kekuatan partai, tapi kekuatan intelektual. Demokrasi itu adalah pikiran yang diucapkan melalui pemilu. Demokrasi adalah kekuasaan otak melalui kekuasaan rakyat. Jadi mereka yang tidak bisa berpikir seharusnya tidak boleh dipilih. Nah teman-teman di sini, kita percepat pembicaraan ini saya hanya membuat kesimpulan dan Anda lanjutkan pertanyaan pada dua bakal pemimpin ini. Semoga hari ini kita pastikan bahwa terbit keputusan untuk memulai perubahan dan sekali perubahan itu dimulai tidak mungkin ada yang mampu mencegahnya. Kita ingin supaya satu waktu nanti panggung ini akan Anda lalui masing-masing. Kita ingin kendalikan ambisi-ambisi kekuasaan yang hari-hari ini hanya diatur melalui kaleng kongguan. Kita ingin ada generasi emas. Kita ingin semua kita mampu untuk mengucapkan keadilan. Kita ingin ada bagian yang kita tetapkan sebagai tujuan bernegara. Surabaya diingat sebagai kota perjuangan. Bung Karno belajar di sini. Semua ideologi dimulai dari Surabaya. Bung Karno belajar tentang nasionalisme di sini. Islam Kartosuwiryo belajar tentang negara Islam di sini. hatta berupaya untuk menghasilkan demokrasi dengan basis koperasi. Jadi sebetulnya Surabaya ini surplus pikiran. Nah kita ingin surplus itu kita pelihara baik-baik. Dari Surabaya juga diucapkan hari pahlawan. Bung Karno mengutip pikiran-pikiran dunia karena belajar di Surabaya. ...melalui kursus-kursus dari Haji Omar Said Raminoto. Nah kita belajar tentang ide. Suatu waktu Bung Karno bilang... ...beri saya 10 pemuda dan saya guncang dunia. Itu kata Presiden Soekarno. Apa kata Presiden Jokowi? Saya kirim satu pemuda, saya jadikan dia wapres. Nah saya ingin pemuda-pemuda Surabaya menghalangi politik dinasti yang makin menjadi-jadi. Terima kasih. Terima kasih Mas Rocky. Ya. Terakhir kita akan mendengar jawaban dari Mas Anis dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Monggo Mas Anis. Sedikit aja, sebentar aja. Oke. Makasih. Gini. Teman-teman sekalian, saya ingin jawab apa yang disampaikan tadi pertama soal bonus demografi. Bagaimana dengan bonus demografi? Bonus demografi ini nomor satu harus sehat, dua terdidik. Kalau sehat terdidik artinya apa? Artinya fasilitas kesehatan di semua tempat harus memadai. Penanganan soal gizi dari mulai dalam kandungan itu harus dikerjakan. Ini tidak bisa tidak. Dan kalau ini tidak dikerjakan, maka akan sulit kita mendapatkan sebuah kualitas manusia yang secara kesehatan itu baik. Yang kedua pendidikan pendidikan kita kita tahu ada negeri ada swasta sudah saatnya berhenti membedakan antara negeri dan swasta karena keduanya merupakan institusi yang mendidik anak-anak kita mendidik anak-anak bangsa dan kemudian jumlahnya harus diperbanyak bila jumlah bangku SD lebih banyak daripada bangku SMP dan bangku SMP lebih banyak dari bangku SMA maka, itu artinya apa? Artinya, kita belum berniat untuk mendidik setiap anak Indonesia, karena itulah jumlahnya harus setara bangkunya, supaya setiap anak bisa menuntaskan. Yang ketiga, kalau pendidikan baik, kesehatan baik, maka apa yang disampaikan juga di pertanyaan berikutnya: soal lapangan pekerjaan. Bagaimana lapangan pekerjaan itu tersedia sehingga mereka yang sehat, terdidik, bisa memiliki pekerjaan yang layak bisa hidup yang layak. Pertama, bukan hanya hilirisasi, tapi harus kita lakukan reindustrialisasi di daerah-daerah yang hari ini justru minim industrialisasi. Di situ akan terjadi lompatan. Dan sektor apa yang penting? Habis sekalian teman-teman semua, kita menyaksikan investasi yang tumbuh besar selama 2015 sampai 2023, naiknya sampai 300% tetapi banyaknya di sektor energi. Dan sektor energi hanya menyerap satu persen tenaga kerja. Tapi kalau kita dorong sektor pertanian, perkebunan, peternakan, maka penyerapannya sampai 44 persen tenaga kerja. Itulah yang harus kita dorong. Industrialisasi justru di sektor pertanian, di sektor perkebunan, karena begitu banyak komoditas yang kita hasilkan dijual mentah-mentah keluar industrialisasi di sektor ini akan menjadi penggerak penciptaan lapangan pekerjaan dan membuat nilai tambah yang amat besar atas semua komoditas-komoditas yang dihasilkan di dalam negeri. Ini kemudian menjawab soal demografi sekaligus soal lapangan pekerjaan. Yang kedua, tadi ada pertanyaan, mengapa kita mengurusi Palestina di saat di dalam penegakan hukum juga belum terjadi? Bung Karno tahun 50-an mendapatkan pertanyaan setara Bung, ngapain Anda bikin konferensi Asia Afrika di saat 90% penduduk ini buta huruf? Kalau Anda lihat apa kata koran hari itu tentang Bung Karno dan Ali Sastroamidjojo, kecaman, kritik, cacian. Kenapa? Karena di saat kita masih miskin, Bung Karno mengumpulkan semua orang. Tapi apa yang terjadi? Warga Asia, Afrika yang dipanggil datang ke Bandung mereka semua menyaksikan semangat bangsa baru namanya Indonesia di dalam meraih kemerdekaan dan menjadi inspirasi bagi kemerdekaan dari Asia dan Afrika dan itu kemudian dirayakan di Afrika dirayakan di Eropa, di Asia sebagai apa the spirit of Bandung peristiwa yang hari itu dikritik luar biasa oleh semua media semua partai Anda cek aja apa yang ditulis koran hari itu namanya Ali Sastro Amijoyo, yang namanya Soekarno hari itu dikritik habis-bisan 50 tahun kemudian dunia menengok pada Indonesia dan mengatakan ya Anda memang miskin secara material tapi Anda memiliki kekayaan pikiran, kekayaan gagasan, kekayaan spirit yang dunia membutuhkan dan itu yang diekspor dari Indonesia. Apa yang terjadi? PR yang dihadapi oleh Indonesia dan PR yang dihadapi oleh dunia itu harus kita mainkan peran sama-sama. Ya, kita saya beri contoh, kita tinggal di sebuah kampung. Rumah kita masih banyak urusan, tapi ketika di kampung kita ada keluarga yang mengalami krisis kemanusiaan, maka kita tidak bisa bilang pada anak-anak kita, lupakan soal keluarga itu, kita hanya pikirin sendiri. Tidak, sebagian kita kirimkan untuk membantu mengurusi krisis kemanusiaan yang ada di tangga kita. Pada saat ada sebuah bangsa yang masih mengalami penindasan dan kita sudah merasakan kemerdekaan, kita tinggal dial diam. Kita ingin katakan bahwa kita akan selalu berusaha untuk membebaskan mereka dari penderitaan, dan kita harus mendukung sebagaimana ketika dulu kita merdeka, berbondong-bondong masyarakat dunia membantu Indonesia untuk kita merdeka. Mereka masih punya masalah, tapi mereka tak tinggal diam. Kita tunjukkan kepada dunia, ya, kami warga Surabaya, ya, kami warga Indonesia, tapi kami juga warga dunia yang ambil tanggung jawab untuk perdamaian dunia. Kemudian tadi, ada yang bertanya soal apa masalah keadilan, apa bedanya. Teman-teman sekalian, yang kita saksikan selama beberapa tahun ini, kita didorong untuk melakukan pembangunan fisik yang luar biasa kuat, tapi pembangunan manusia sering terlewatkan. Bagaimana dengan puskesmas kita? Bagaimana dengan sekolah kita? Bagaimana dengan apa yang kita sebut fasilitas pendidikan tinggi? Tahunan sekalian. Biaya pendidikan tinggi yang hari ini mahal itu membuat hanya mereka yang mampu yang bisa mengakses pendidikan tinggi. Bila itu kita biarkan, maka ketimpangan di masa depan akan menjadi jauh lebih besar lagi. Karena itulah mengapa harus dilakukan perubahan supaya ada kesetaraan, dan yang tidak kalah penting, aturan-aturan yang membatasi kebebasan bicara tadi disampaikan. Banyak aturan yang menghalangi kami dari awal, berbulan-bulan yang lalu kami sudah mengatakan. Bahwa semua aturan undang-undang, peraturan yang membuat kita takut untuk berbicara, aturan itu harus diubah dan justru harus memberikan kebebasan untuk berbicara. Sudah lama itu dikatakan. Kenapa? Karena justru dengan kebebasan mengungkapkan terjadi dialog. Bagi pribadi yang terbiasa dialog, datang ke sebuah dialog adalah mood sama-sama saling mencerahkan. Tapi orang yang tidak terbiasa dialog pasti dia akan takut dadang di tempat-tempat yang kita melakukan dialog. Karena itu kami bersyukur bagi kami dialog adalah bagian dari usaha saling mencerahkan, saling mencerdaskan. Dan ketika itu disampaikan dalam bentuk kritik, dalam bentuk penolakan, itu bagian dari sebuah dialektika. Ini bagian dari saling mencerahkan. Justru ketika ada kritik maka yang merencanakan sesuatu harus memberikan penjelasan tambahan, harus memberikan argumen tambahan. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan publik yang menyaksikan. Dia menerima kebijakan bukan terima bulat-bulat begitu saja, tapi dia akan membandingkan apa yang dikatakan pengkritik dengan apa yang dikatakan penyusun kebijakan, mana yang lebih masuk akal. Dan pesan saya pada kita semua, untuk saya dan semua kita di sini Netral atau tidak, itu pilihan. Menurut saya, bukan soal netral atau tidak. Yang harus kita jaga adalah objektivitas. Seringkali kita menganggap netral sama dengan objektif. Bukan, kita harus tetap menjaga objektivitas. Kita tidak bisa netral menyaksikan ketidakadilan, kita tidak bisa netral melihat penindasan, kita tidak bisa netral melihat adanya kedoliman. Kita harus bersikap, tapi dalam bersikap itu menjaga objektivitas. Dan ini yang kemudian harus kita jaga sama-sama. Lalu tadi ada pertanyaan tentang yang disampaikan oleh Prof tadi soal bagaimana menghadapi ancaman Indonesia tentang disintegrasi misalnya. Salah satunya. Saya akan beri contoh. Sebentar, sebelum sampai ancaman itu. Yugoslavia, Yugoslavia itu pecah menjadi tujuh. Kro Kroasia, Slovenia, Bosnia, Makedonia, Montenegro, Serbia Kosovo. Di ujung yang memantik adalah konflik antar etnik. Tapi selama beberapa waktu yang terjadi adalah disparitas ekonomi yang luar biasa. Karena itu kami sampaikan berkali-kali, Indonesia untuk utuh harus ada kesetaraan pembangunan. Harus ada kemakmuran bersama bila disparitas itu dibiarkan maka itu sama seperti mengeringkan rumput dan kalau rumput itu kering maka bila ada yang lewat dan menjatuhkan puntung rokok terbakarlah rumput itu bila ketimpangan ekonomi diteruskan maka ada pemantik antar etnik antar suku maka dia bisa membakar semuanya menjaga dan memberes mengkoreksi ketimpangan adalah salah satu kunci untuk menjaga keutuhan dari bangsa ini. Kemudian yang terkait dengan ancaman. Saya melihat ada beberapa menurut saya yang perlu menjadi catatan bagi kita. Pertama adalah transnational organized crime. Ini salah satu ancaman yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, ancaman cyber security. Inilah ancaman nyata yang sekarang ini ada. Dan kemudian ketiga, Indonesia ini punya batas wilayah yang sangat luas border security, keamanan perbatasan kita merupakan salah satu ancaman yang cukup besar. Yang keempat, kita ini negara yang penuh dengan ancaman bencana alam. Itu juga salah satu ancaman yang kita hadapi. Kemudian yang kelima, kita ini adalah negara maritim. Dan salah satu ancaman terbesarnya apa? Security maritim. Bagaimana kita menyaksikan orang bisa keluar masuk begitu saja dan melakukan pengurasan atas kekayaan alam kita. Yang keenam, kita berada di wilayah dengan ketegangan regional. Kita tahu kawasan Lautina Selatan yang sekarang menjadi salah satu tempat di mana di situ ada ketegangan yang cukup tinggi. Ini adalah salah satu ancaman yang kita hadapi. Jadi, Bu Prof, kalau bisa saya sampaikan, itulah beberapa ancaman yang kita miliki. Dan kalau kita sadari ancaman itu, maka kita bisa menyiapkan susunan langkahnya untuk bisa menghadapi semua ancaman itu. Lalu, saya ingin tegaskan apa yang disampaikan oleh Mung Roki tadi bahwa merawat demokrasi adalah merawat pikiran. Kami berpandangan sama, kami melihat bahwa di dalam demokrasi, salah satu kuncinya adalah memberikan ruang untuk dialog, untuk tukar pikiran, dan itu artinya harus punya pikiran, harus punya gagasan. Kalau tidak ada gagasan, tidak ada pikiran, tidak mungkin bisa dialog. Dialog itu membutuhkan bekal gagasan dan pikiran, dan demokrasi adalah ruang yang memberikan kesetaraan untuk itu. Ini komitmen kami untuk dijaga, dan cara melihat komitmen bukan dengan menanyakan besok berbuat apa. Apakah kemarin memberikan ruang untuk kebebasan? Kalau boleh, saya sampaikan: saya bertugas di Jakarta dengan segala macam kritik, dengan segala macam komentar. Kami tidak pernah satu pun mengirimkan keluhan bahkan menuntut kepada polisi atas kata-kata siapapun tentang apa yang dikerjakan oleh Gubernur Jakarta. Nol. Tidak ada. Kenapa? Karena biarkan mereka mengungkapkan yang menjadi pikiran. Dan kalau itu diungkapkan dengan kata-kata yang sopan, baik. Kalau diungkapkan dengan kata-kata yang kasar, tidak apa-apa. Biarkan nanti dirinya sendiri yang akan menilai tentang apa yang dikatakan di masa lalu. Dan izinkan nanti anak-anaknya membaca apa yang dikatakan hari ini. Itu adalah salah satu kunci di mana menurut kami ruang kebebasan itu dijaga. Karena itu, ketika kita bicara besok, kita akan jaga. Kenapa? Karena kemarin kita jaga kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk mengkritik, dan kebebasan untuk saling berdialog, saling bertukar pikiran. Karena dari pertukaran pikiran itulah kita akan muncul gagasan baru. Saya termasuk yang mempercayai: inspirasi tidak datang dari meditasi. Inspirasi datang dari interaksi pikiran. Interaksi lah yang menghadirkan inspirasi. Karena itu, kalau republik ini ingin maju, berikan ruang interaksi pikiran. Nanti akan muncul gagasan-gagasan baru untuk Indonesia ke depan. Itu jawaban saya atas semua pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman mahasiswa, semakin lama semakin kelihatan jelas bahwa pikiran kita, harapan kita, keinginan kita sama yaitu Indonesia yang jauh lebih baik dan itu hanya bisa dilakukan dengan perubahan. Gitu ya? Hidup mahasiswa, salam perubahan dan sebelumnya tolong jangan berdiri dulu saya ingin mengundang uh, Mas Anies, Gus Imin, Ibu Cantik, uh, Bu Profesor dan uh, Kak Oke, okay. oke, okay. ya, yeah. baik. Kami juga akan senang sekali bila capres lain, cawapres lain, juga mau berdialog seperti ini dengan kita. Setuju, kapan-kapan kita undang, ya. Baik, monggo, kita berdiri adik-adik. Uh, Saya ingin mengakhiri dengan ucapan terima kasih dan mohon maaf jika tidak semuanya bisa ikut berbicara. Saya ingin menyanyi satu bait lagu Anda yang meneruskan dengan Indonesia. Kami gitu ya? Oke, okay. bagimu negeri diulang Indonesia. Kami setuju ya? Oke. Okay. Ayo kita di depan, bagimu negeri. Baik, terima kasih. Selamat sore, sampai ketemu lagi. Salam sehat, salam perubahan, salam semangat, dan salam generasi keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Anies. Terima kasih. Gus Imin, terima kasih, uh, Bu Prof. Saya yakin, Diskusi tajam dan pandangan yang telah kita bagikan hari ini akan menjadi semangat bagi kita semua dalam mengawal perjalanan politik ke depan. Terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan, calon Presiden Republik Indonesia 2024, Bapak Muhaymin Iskandar, calon Wakil Presiden Republik Indonesia 2024, juga Prof Angel dan Bung Rocky sebagai panelis diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan inspiratif ini. Kita bukan hanya sekelompok individu, tetapi satu bangsa yang bersatu untuk cita-cita adil dan sejahtera. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Sampai jumpa di diskusi-diskusi berikutnya.